Sidang memutuskan untuk masuk ke mediasi yang mana itu kewajiban. Kalau di mekanisme perdata itu memang ada kewajiban ya, karena ada peraturan Mahkamah Agung yang bilang bahwa semua sidang perdata harus diupayakan mediasi, artinya perdamaian atau bahasa Inggrisnya settlement lah ya, tanpa harus berpanjang lebar di pengadilan. Nanti kalau mediasinya nggak jalan, baru nanti baru sidang lagi. Nah, biasanya mediasi dikasih waktu 30 hari, bisa melalui pengadilan, bisa di luar pengadilan. Nah, sementara sih seperti itu, tadi baru diputuskan setelah pihak tergugat melengkapi surat kuasa dan lain-lain, diputuskan untuk masuk ke mediasi, ditunjuk hakim mediasinya namanya Ibu Dr. Lawrence. Saya kurang hafal nama lengkapnya. Jadi ya nanti hasil keputusan tadi dibawa ke administrasi pengadilan, akan disampaikan ke Bu Lawrence, nanti Bu Lawrence akan menentukan dan kemudian memanggil kita untuk kapan kita ketemu untuk mediasi. Tapi mediasi ini juga bisa dilakukan oleh para pihak di tengah-tengah proses ini. Pokoknya waktunya 30 hari, hakim nanti atau pengadilan akan mendengar kabar hasilnya seperti apa. Nanti mungkin ada yang bisa disepakati, bisa ada yang tidak tinggal dilanjutkan, maka tidak diperiksa yang sudah disepakati. Tapi kita lihatlah nanti gimana-gimana.